Sudirlun, Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh mulai mempersiapkan sejumlah logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS 6 Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru. Pemungutan suara ulang dilakukan karena terdapat seorang pemilih yang mencoblos menggunakan surat undangan orang yang meninggal. Logistik yang sudah disiapkan seperti kotak suara, surat suara, form C1, tinta, dan sebagainya. Logistik itu diambil dari KIP Aceh yang merupakan logistik cadangan yang disiapkan jika ada pemungutan suara ulang. Sama seperti pemilihan biasanya, cuman karena tidak kita laksanakan di hari libur, makanya kemarin kita buat pengumuman di media cetak ya, untuk diberikan kesempatan kepada instansi ataupun dinas ataupun pemerintahan terkait dengan pemilih yang ada di DPT TPS nomor 6. Adapun DPT untuk TPS 6 ini adalah 283 orang dan daftar pemilih khusus 21 orang dan diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi.